untuk kakinya. Kalau ini istimewa nih bos. Nanti saya taruh di timeline utama. Sapi pegon bakal 10 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Salam satu hobi bersama hobi sapi. Dengan saya Cok Ahmad di sini. Oke, di siang hari yang lumayan cerah, saya sedang berada di pasar sapi Ponjaken bosku. Nah, di depan saya sudah ada Bos Jinak TV sudah nge-review. Review bakalan, dan saya juga akan ikut. Kira-kira harganya berapa bos? Yang ini apa nanti aja? Bentar bos. Yang ini dulu bos. Ini ada si metal malbor ditawarkan dengan harga 15 juta bos. Jadi ini apa? Ini review pedetan kali ini. Soalnya yang bakalan sudah diserang sama Zina TV. Jadi saya ambil yang pedetan dulu. Ada si metal malbor ditawarkan dengan harga 15 bos. Untuk penampakannya seperti ini bos. Untuk bodinya lumayan tinggi. Dan untuk kakinya lumayan bagus bos. Lumayan recommended bosku. Ini sapi kayak biru bang. Ini biru. 15 berapa? Masih iji? 15 juta. 15.500 bos. Dan yang ini 15.250. Kalau ini apa nih bos? Ini si metal kalau limusin keras loh. Limusin keras kayaknya bos. Untuk kualitas sapinya seperti ini. Kakinya lumayan bagus bos. Untuk posturnya juga tinggi, lumayan tinggi bos. Harap direkam berapa sih? Oke, untuk bos-bosku yang belum sarapan monggo sarapan dulu, terus ngopi-ngopi dulu, nonton lagi bos, biar enjoy bos. Oke, kita lanjut lagi bos. Ini ada pegon kayaknya bos. Biru aja bos. 15.500. Ini ditawarkan dengan harga 15.500. Sedang ganti tali pelum bos. Ditawarkan dengan harga 15.500 untuk sapinya seperti ini. Ya, sudah ganti tali pelum bos. Untuk sapinya sendiri seperti ini gambarnya bos. Untuk bodinya sudah lumayan mantap sih bos. Ya. Kalau ini tinggal gedein aja sih bos. Eh, gimana pilih musim? Ini limusin dari bos, bukan pegon. Oke, dia minggat. Karena itu tadi 15.500. Kemungkinannya ini ditawarkan dengan harga 15
sudah 500 juga bos. Soalnya untuk postur sama bodinya hampir sama, agak motokan yang tadi dikit. Untuk gambar perkakiannya seperti ini bos. Dan ini untuk penampakannya kaki depan. Ini untuk bokongnya bos. Bosku yang belum subscribe, monggo dong bos. Sebenarnya nggak perlu subscribe juga nggak masalah sih. Terserah anda bos. Monggo, mau tidak monggo. Yang penting bos senang, saya juga ikut senang. Itu yang tadi yang 15.250. Lee Soo Min, Limousine Cross. Dan ini ada. Kalau ini fix Pagon kayaknya bos. Perkiraan sih ya kisaran 15 yang kayaknya bos. Untuk kakinya, kalau ini istimewa nih bos. Nanti saya taruh di timeline. Timeline utama. Sapi Pagon bakal 10 ton kalau ditambahin mobil truk semen. Oke. Ini untuk kakinya bagus, posturnya juga tinggi. Untuk harga perkiraan 15-an. Untuk body tinggi, kita coba lihat dari dekat kakinya bos. Untuk kakinya menurut saya bagus. Sapinya juga tidak bendel-bendel alias anteng. Biasanya kan ada yang sapi kayak surupan gitu kan. Kalau sapi yang begitu saya nggak suka bos. Lihat bokongnya lagi bos. Ini ada limousine. Kita coba tanya harganya. Sebentar bos. Berapa ibu di? Inden? Inden? 11.000. Ini ditawarkan dengan harga 11 juta rupiah bos. Untuk sapinya seperti ini dan untuk jenisnya limousine bos. Ini sedang ditawar menawar. Harga pas langsung tanjak gas. Ini belum serkai bos. Ditawarkan dengan harga 11 juta rupiah bos. Untuk sapinya kok diruk terus bos. Jadi untuk
Lokasi pasarnya berada di Pasar Sapi Pengulaan Jaken, dan ini dan ini bukanya itu di Hari Jawa Pon. Kalau hari nasional mah bebas, hari apa aja yang penting hari Jawanya hari Pon. Di Jaken Bos Pengulaan. Oke, untuk sesi pedetannya yang seharusnya bakalan tapi tidak jadi karena terserang oleh Jina. Segini dulu Bos, terima kasih sudah menonton. Saya Cak Mat mohon undur diri. Terima kasih. Tapi kalau orang satu orang lain kalau itu 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 orang lain